Allahumma iksina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak wa bifadlika amman siwak. Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu, minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum. Ini kalau antum bekerja, itu Allah berikan yang paling bagus rezekinya. Kalau antum belajar, diberikan yang paling utama nilai-nilai kebaikannya.